Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat suatu walking people dengan menggunakan PowerPoint. Pertama kita akan browsing dulu walks post PNG. Kemudian di sini pada klik gambar fitur, ambil untuk warna yang transparan. Selanjutnya di sini untuk ukurannya kita ambil yang besar. Kita akan ambil contoh ini. Klik kanan, copy. Kemudian kita buka yang baru ini untuk PowerPoint-nya. Kita hapus dulu. Terus Ctrl V. Nah, selanjutnya kita crop dari yang ini. Setelah kita paste seperti ini, seleksi gambar, klik format, klik crop. Kita akan ambil gambar yang kecil ukuran sama seperti ini. Lepas pada area putih kursornya, lalu ini kita geser. Selanjutnya tekan Ctrl Shift bersamaan, geser ke arah kanan seperti ini. Masih pada format, klik lagi crop. Nah, ini kita geser nih. Gambar yang ini. Pas. Sudah ada seperti ini. Lakukan hal yang sama. Ctrl Shift, geser ke sini. Tekan crop lagi. Geser lagi, ambil gambar selanjutnya. Lepas. Lakukan hal yang sama, Ctrl Shift, geser. Klik crop. Geser lagi. Lakukan hal yang sama lagi, Ctrl Shift. Klik crop. Lalu yang ini kita ambil atas. Yang terakhir, Ctrl Shift, geser ke sini, tekan crop lagi, gambar terakhir. Nah, sekarang kita sudah punya frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita samakan jaraknya. Oke.
Selanjutnya kita bikin animasi untuk karakter ini bisa berjalan. Kita ambil seleksi di sini dulu. Kemudian pada animasi ini munculkan dulu untuk animation pane. Klik add animation, entrance appear, pilih. Kemudian masih terisi pada picture 8 ini, add animasi juga, pilih yang exit disappear. Ini satu sudah. Yang kedua, add animation appear, add animation disappear. Nah, ini kita rapatkan kayak gini biar hasilnya lebih halus. Nah, seperti ini tidak apa-apa. Yang ketiga, lakukan hal yang sama. Yang terakhir, klik add animation entrance, sama ya. Tambahkan lagi exit disappear. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita klik sini, kemudian seleksi all, Ctrl A. Dari sini untuk startnya kita pilih menjadi after previous. Oke. Kemudian pilih di sini untuk yang disappear semuanya, tekan Ctrl, pilih semua disappear. Seperti ini. Pada delay kita tambahkan menjadi 0,025, satu kali klik saja. Nah, kita lihat ya hasilnya. Ctrl A selected semua. Kita lihat play selected. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan nih. Kita bisa letakkan di sini bawah. Ctrl C, copy. Terus selanjutnya Ctrl V, paste sini. Nah, terseleksi semua, kita drag sini. Ukurannya sama. Sangat mudah, bukan? Silahkan. Selamat berlatih, semoga memberi manfaat.